Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Update pembangunan Istana Santri Yatim Putri Yayasan Sentuhan Kolbu. Alhamdulillah sahabat Kolbu yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada lantai satu ini sudah dapat terlihat bahwa kelas yang akan dijadikan taman kanak-kanak hampir selesai dan sudah rapi dan akan segera masuk tahap finishing. Sahabat Kolbu, di lantai 2 ini akan dilakukan pemasangan keramik dan kaca. Pemasangan ini dilakukan sebelum ruangan akan digunakan sebagai ruangan adik-adik santri tinggal yang lebih luas lagi. Nah, sahabat, setelah lantai 2 selesai, akan dilanjut di lantai 3 dengan pengecatan, pemasangan plafon, dan pemasangan keramik serta kaca. Ayah, bunda, dan sahabat Kolbu, mari bersama-sama melangkah dalam kebaikan. Melalui Yayasan Sentuhan Kolbu, kita bisa memberikan sedekah jariah kita untuk pembangunan Istana Yatim Putri ini. Insyaallah, semoga Allah menerima dan melipat gandakan setiap kebaikan yang sahabat berikan. Amin. Terima kasih atas dukungan sahabat dalam menjalankan program-program Yayasan Sentuhan Kolbu ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.